yang sudah hadir untuk kita melaksanakan arisan keluarga Renara. Tepatnya hari ini tanggal 12 Maret 2023 di rumah Papa Nikolaus Pas arisan keluarga Adonara, jumlah yang sudah bergabung hingga saat ini kurang lebih ada 43 kakak, 43 peserta. Ada yang di dalamnya, ada yang juga memasukkan anak dan juga yang anggota keluarga, sehingga memang total kakak tidak sampai 43, tetapi secara keseluruhan anggota arisan berjumlah 43 orang. Untuk undian bulan ini yang dapat Bapak Valentinus Saka dan Bapak Kosmasan. Untuk itu arisan bulan depan tanggal 9 di rumah Bapak Valentinus Saka di belakang PAM. Di belakang PAM. PAM. Apartemen. Pokoknya sekitar itu sudah. Tanggal 9 pas Paskah. Jadi kita sekalian syukuran Paskah di rumah Bapak Valentinus Saka. Untuk diketahui bahwa perhimpunan arisan keluarga Adonara ini kita mau membangun kekeluargaan kebersamaan kita di Kota Soe dan sekitarnya, dan kita merangkul baik keluarga dari Adonara ataupun suami atau istri dari Adonara, dan juga kita memperluas lagi kebersamaan kita dalam kelompok arisan ini dengan merekrut keluarga di luar dari orang Adonara. Jadi ini siapa saja yang mau bergabung, yang penting bersepakat dengan kita untuk membangun kebersamaan. Contohnya di sini ada Bapak Linus Lalu sudah bergabung, kemudian Bapak Leo Gopa juga sudah bergabung, dan juga ada keluarga lain yang sebenarnya asli Adonara tetapi ya dengan berbagai kendala ada juga yang belum bergabung, sehingga kita tetap berharap bahwa arisan keluarga Adonara tetap berjalan sesuai dengan komitmen kita bersama, dan itu menjadi bukti nyata kepedulian kita untuk membangun kebersamaan dan kekeluargaan di Kota Soe dan kita. Sebelum kita lanjut dengan ini, saya beri kesempatan kepada Bapak Emus untuk menyampaikan sedikit terkait dengan UB kita.